Halo sahabat kompas.com, kembali lagi bersama gue Mario. Dan kita kedatangan tamu spesial nih sahabat kompas.com, yaitu ada salah satu penyanyi yang paling digandrungi sama anak muda zaman sekarang, yaitu Kak Afgan. Halo Kak Afgan. Halo. Thank you for joining with us. Of course, thanks for having me. Thank you so much, aku ngefans banget sama Kak Afgan jujur. Dari waktu SMA, SMP, lagu-lagunya Kak Afgan yang awal-awal itu melejit. Itu masih SMA waktu itu? SMA kayaknya Kak. Iya SMA waktu itu, SMA kelas 1. Lagu-lagunya Kak Afgan tuh bikin kita singelong kalau ada konser-konser sekolah gitu. Seru-seru banget you. Ya ampun. Thank you banget. Seru banget. Kak Afgan, ini disapa dulu dong sahabat kompas.com. Udah pada nungguin Kak Afgan. Thank you. Kapan nih kompas.com nge-live sama Afgan? Akhirnya tercapai juga ya untuk sahabat kompas.com. Halo, nih. Halo sahabat kompas.com semuanya. Nah, Kak Afgan ini bakal menggelar konser tunggal tanggal 1 Juli 2023, judulnya Evolution. Konser itu digelar untuk memperingati 15 tahun berkarya Kak Afgan di industri musik ya, Kak Afgan. Sebenarnya secara timing emang tahun ini 15 tahun. Oh, tahun cuman, ini ya. Okay. Yang mau di highlight di konser ini adalah seperti judulnya Evolution. Jadi evolusi musiknya Afgan dari 2008 sampai sekarang 2023. Oh, oke. Okay. Aku ngerasa banyak banget perubahan aku, especially di 5 tahun terakhir. Aku lebih berani untuk keluar dari comfort zone. Betul. Untuk mencoba hal baru gitu. Betul. Contohnya mungkin tahun 2021 kemarin aku ngeluarin album yang full English dan secara genre benar-benar berbeda dengan lagu-laguku sebelumnya. Evolution itu the whole evolution of my music yang bakal aku tampilkan nanti di konser gitu. Dan berasa banget ya Kak Afgan perubahan dari genre musik, dari lagu-lagunya, dari vibe musiknya. Itu aku dengerin Kak Afgan karya-karya yang semakin kesini tuh kayak semakin ada perubahan, kemajuan kayak gitu Kak Afgan. Dan Kak Afgan juga berkolaborasi sama banyak penyanyi K-pop kan belakangan ini gitu. Termasuk itu juga Kak yang mau ditampilkan. Iya, pastinya ada beberapa materi dari album yang baru, yang R&B, yang berbahasa Inggris, tapi aku juga gak bisa lari dari perjalanan aku yang dulu gitu, yang mungkin lagu-lagu yang ballad, lagu-lagu yang pop, bernuansa retro, mungkin kan aku ada Lenggang Puspita, ada Pana Asmara, ada Dia gitu, jadi ada juga yang ballad, Bukan Cinta Biasa, Sadis, segala macam, perjalanan itu. Karir aku yang menurut aku feel so blessed to have kayak semacam katalog lagu yang cukup banyak gitu. Nah itu juga akan aku bawakan nanti di konser. Pokoknya semua lagu-lagu yang udah menjadi soundtrack hidup teman-teman semua selama 15 tahun terakhir ini aku bawain. Betul banget. Gak sabar nih sahabat kompas.com mau nonton konser Kak Afgan 1 Juli 2023. Catat baik-baik tanggal ya. Kalau bisa cuti ya, kayak konser Coldplay. Nah, itu kebetulan lagi hari Sabtu. Konserku. Oh, hari Sabtu. Jadi pas banget. Pas banget, hari Sabtu, weekend ya kan. Kapan lagi? Kalau bisa bawa pacar, jangan bawa yang lain. Bawa pacar ya, ingat bawa pacar. Jangan nyanyiin lagu romantis Afgan untuk orang lain bukan pacar, oke? Okay? Bener juga tuh. Jangan salah bawa temen ya. Bener, itu bahaya banget bahaya, ya. Bahaya banget. Kak Afgan, tapi sebelum kita masuk ke Evolution dan makna Evolution, kenapa Kak Afgan memilih Evolution sebagai tema konser tersebut. Kak Afgan, sahabat kompas.com penasaran nih, dari pertama Kak Afgan berkarya itu gimana sih Kak Afgan sampai akhirnya apakah gimana ya keinginan jadi musisi itu sejak kecil ya Kak Afgan atau iya sih, aku dari kecil emang hobi nyanyi gitu. Cuman aku anaknya pemalu banget, jadi cuman berani nyanyi di dalam kamar. Cuman saat-saat aku nyanyi tuh waktu masih kecil tuh kayak wah ini bikin aku happy banget gitu, pas aku nyanyi di kamar dengerin radio atau kaset gitu kan. Terus habis itu ya aku bercita-cita nanti kalau udah besar pengen jadi penyanyi. Tapi gimana ya caranya ya, karena aku ini pemalu banget, nggak bisa tampil di depan orang. Kalau even di depan keluarga aja nggak berani nyanyi, karena saking malunya.
Terus akhirnya ya memang mungkin kalau misalnya udah it's supposed to happen, yeah, it's gonna happen. Jadi mau diceritain nggak? Cih gitu. Jadi one day waktu itu masih SMA aku karaokean dulu di tempat namanya Wannabe Studio. Oke, okay, Wannabe Studio. Jadi di situ aku karaokean, tiba-tiba ada yang mendengar aku lagi nyanyi dan ternyata itu yang punya tempat. Wow. Gitu. Dan dia langsung mereka langsung nawarin saat itu juga tuh kontrak. Wow. Mau nggak di kontrak dua album nih kita lagi mau bikinin, mau bikin label, kamu mau nggak kita bikinin? Iya, iya, iya. Waktu itu aku masih pakai baju SMA. Masih wow. SMA itu, wow. Aku masih kelas 3 SMA. Kayak, wah, maksud sih ini terjadi? Gitu. Iya, 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 bener. Nggak percaya. Bener. Dan ternyata beneran gitu. Itu sebenarnya nggak make sense sih. Tapi emang waktunya udah di situ kali ya? Iya, soalnya waktu itu aku sempat juga ikut audisi Indonesian Idol. Oke, oke. Waktu SMA. Yeah. Cuman udah lolos nih, kan jadi ada dua tahap. Yang tahap pertama lolos. Oh, yang tahap pertama itu ya? Yang tahap keduanya pas udah mau masuk ke juri yang selanjutnya, juri yang besarnya, oh, ini yang penyanyi, ya, ya. Juri yang para penyanyi itu, ya, ya, ini, gue jiper, akhirnya gue kabur, gue kabur, terus dicariin sama orang TV-nya, ya udah itu sih. Karena sifat pemalu tadi. Karena ya mungkin ya, pemalunya, pemalunya. Oke. Okay. Pemalu banget, pokoknya sampai gue bisa kayak gini sekarang bisa ngomong, ya, ya. Depan kamera itu bener, itu proses bener. Tahun. Bertahun-tahun sih. Bertahun-tahun ya. Sahabat Kompas.com, suatu kehormatan nih. Kak Afgan mau ngomong akhirnya. Ya udah sih, kalau misalnya ngomong sih kayaknya dari 10 tahun. Udah lama ya? 13 tahun yang lalu udah bisa sih. Ya udah bisa. Cuman tadinya bener kayak nggak bisa. Untuk keberanian ngobrol di depan umum gitu ya, Kak? Iya. Tapi yang paling menakutkan sih dulu harus nyanyi di depan umum itu. Itu agak gemeter. Wah, ya, gemeter gitu. Gemeter banget. Nggak tahu harus nggak tahu harus kayak gimana. Kak Afgan, 15 tahun berkarya nih. Siapa sosok musisi yang menginspirasi Kak Afgan, musisi Indo gitu? Siapa kira-kira Afgan? Aku mau tebak sebenarnya. Siapa? Sebenarnya aku mau tebak. Siapa tebak? Sheila Majid bukan? Sheila Majid? Ya pastilah Sheila Majid. Sheila Majid. Soalnya aku ini sih dengerin lagunya Kak Afgan yang ini. Balas Cintaku sama Sheila. Iya, iya, iya. Banyak bawain lagu Sheila Majid. Oh, juga. Aku bawain Sheila. Iya, yeah. Jadi kalau Kak Sheila emang dari kecil udah ngefans banget. Terus tiba-tiba karena aku sempet bikin konser di KL, jadi dia datang nonton gitu. Dan okay. Abis itu kita jadi wah temenan banget lah gitu. Jadi aku sekarang seneng banget lah bisa punya sahabat seorang Sheila Majid. Sheila Majid. Terus kalau misalnya dari Indonesia sih banyak lah penyanyi cowok ya. Kayak dulu kan ada almarhum Glenn, almarhum Krisye, dulu aku Marcel, Rio Febrian. Terus angkatan-angkatan itu yang suaranya yang menurut aku gila-gila banget tuh, ada siapa lagi dulu ya? Iya, dan punya warna sendiri gitu ya masing-masingnya. Iya. Termasuk Afgan juga sih menurutku, mewarnai hari-hari kita ya, hari-hari kita jalan bareng pacar gitu, setel lagu Afgan biar makin romantis ya. Oh gitu. Iya loh Kak. Bagus sih, itu manjur ya. Banget, itu tips yang manjur. Iya. Mau makin romantis. Banyak dijadiin lagu wedding song sih. Iya Kak, iya bener. Beberapa kali di pernikahan juga ya kan, tema-tema pernikahan kayak gitu. Nah Kak Afgan, bicara soal genre musik dan evolution nih. Kak Afgan kan semakin kesini aku, mungkin aku salah ya, tapi semakin ke R&B gitu gak sih Kak? Dan ada gak sih genre musik baru yang Afgan mau sampaikan di evolution nanti gitu tanggal 1 Juli? Iya. Ya semakin kesini banyak semakin banyak perubahan di musik aku sih, makanya menurut aku judulnya Evolution tuh tepat sekali ya gitu. Karena pasti setiap musisi punya makin lama dia berkarir makin pengen punya perubahan lah gitu, iya, stuck iya. Di satu satu comfort zone aja. Iya, gitu. Iya. Tapi nanti di konser semuanya sih dibawain, yang pop dibawain, yang R&B dibawain. Wow. Jadi nanti kebagi dengan tiga section, ada section okay. Yang R&B, section yang benar-benar pop galau, lagu galau okay. Semua, yang lagu-lagu karaoke itu. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Ada terakhirnya ada section yang retro karena aku ada, okay. Aku suka banget lagu-lagu Indonesia. Lagu Indonesia yang zaman dulu ya, iya, laguku Panas Asmara gitu kan, betul, betul. Terus Lenggang Puspita lah, ada Lestari Merdu. Itu menurut aku ada nuansa retronya lah yang menurut aku itu juga jadi inspirasi aku selama ini. Makin gak sabar nih sahabat kompas.com untuk nonton konser Kak Afgan.
Fix sih aku datang sih. Datang ya? Iya, harus datang. Harus datang kan. Bener loh, oh, gue pengen gua pengen banget. Ya. Siap, Kak. Kalau perlu aku paling depan, Kak Afgan. Aku yang kemarin wawancara loh. Kak Afgan, tapi mau nanya deh kalau di atas panggung ntar kan ini ngebawain berapa lagu kira-kira di konsernya nanti? 25 lagu. Banyak ya? Banyak. Durasinya udah bisa di ini belum dihitung ya? 2,5 jam lah ya maksimal. 2,5 jam ya. 2,5 jam. Kalau tiba-tiba Kak Afgan kebel pipis gitu kalau mau konser, pas di konser tuh gimana sih? Enggak, nggak pernah sih. Nanganin, karena udah pas di panggung tuh udah kayak lupa segalanya ya. Oh oke, okay. Lupa. Cuman ya. Pikirannya fokusnya di perform aja. Tapi sebelum naik kebel pipis terus. Kebel pipis terus. Pipis terus sebelum naik. Tapi pas udah naik ya udah. Pas udah di panggung udah lupa. Udah kebawa vibe kali ya, kebawa vibe-nya penonton kali ya. Ada nggak sih interaksi penonton yang paling Kak Afgan inget sampai sekarang nih? Di konser mana gitu, dia tuh kayak misalnya suka, biasa kan kita suka nulis-nulis itu untuk notis penyanyi gitu, ada gak sih yang kayak gitu atau yang lain yang paling berkesan? Kayaknya itu sih sekarang pakai handphone ya, kayak gitu-gitu banyak yang kayak, ya banyak lah hal-hal banyak ya, tapi gak ada yang sampai ekstrim gitu sih kayaknya. Enggak, semuanya fun-fun aja sih. Fun-fun aja, oke. Okay. Tapi ada nggak sih fans yang Kak Afgan kenal gitu, kayak kenal saking dia sering nontonnya? Banyak. Wow. Mungkin ada 40 yang aku banyak ya sering lihat, terus akhirnya jadi kayak teman gitu pas ketemu. Bisa gitu. Bikin grup WhatsApp ya itu ya, jangan lupa masukin gue nanti ke grup WhatsApp itu. Ada mungkin mereka grup WhatsApp-nya kayaknya. Iya pasti Kak Afgan konser di mana, Kak Afgan lagi ngapain ya sekarang, perlu ngomongin pasti itu. Nah, bicara evolution nih Kak Afgan, titik evolution itu kan evolusi dan mungkin dialami oleh semua ini ya, semua manusia ya, nggak cuma sekedar profesi musisi atau yang lainnya. Makna evolution itu apa sih menurut Kak Afgan sendiri sebagai musisi? Makna evolution. Iya. Ya itu sih growth lebih kayak dan juga keberanian ya, kayak keberanian untuk mencoba hal baru gitu. Kadang-kadang kan kita kayak udah udahlah lo nyanyi ini aja, ini kan udah pasti laku, udah pasti bener, banyak yang suka gitu. Tapi lo untuk melawan itu, untuk kayak enggak, gue pengen coba hal baru, itu kan butuh keberanian. Iya. Mungkin lebih ke situ kayaknya. Iya sih, takut gimana ya? Kalau kita ngelakuin hal baru tuh ada dua kemungkinan ya. Either orang suka atau orang nggak suka. Iya, itu pasti. Tapi in my case, alhamdulillah, jadi yang tadinya nggak pernah dengerin lagu Afgan karena aku ngeluarin album bahasa Inggris itu, jadi mereka notice, oh ini Afgan ini lagu kayak gini ya. Gitu. Jadi aku bisa memperlebar pendengar. Bener. Pilihan pendengar semakin banyak ya. Dan kalau yang suka lagu slow yang balladnya ya, dia dengerin lagu slow. Kalau yang suka R&B dia dengerin R&B. Tinggal comot ya. Iya. Kayak kue lebaran, lagu Afgan kayak kue lebaran, tinggal kayak comot gitu. Palu gada. Iya benar. Benar. Kak Afgan, menjaga stamina nih mempersiapkan konser tanggal 1 Juli. Ada olahraga khusus kah atau makan diet tertentu gitu? Gue lagi mulai diet nih. Mulai diet ya. Emang Kak Afgan sekarang berapa? Beratnya? Iya berat ya. Kayaknya berat aku sih 68 ya. Cuman aku pengen 68 tuh udah ini tau Kak. Udah lumayan ini tau. Lumayan gimana ya? Proper lah, pas lah. Aku pengen lebih lincah. Oh betul, bener banget. Bener banget. Lagi mulai diet, kurangin makan. Jadi tadi mungkin makan 3 kali jadi 2 kali kali ya. Jadi 2 kali. Terus malamnya cuma makan, usahain banget terakhir makan jam 7 malam, habis itu makannya buah. Okay. Karena aku orangnya kalau misalnya tidur jam 3 pagi bisa kebangun cari makan karena lapar ya. Itu selalu setiap malam. Jadi gue biasanya makannya coklat jam 3 pagi habis itu tidur lagi. Tapi sekarang menjelang konser jadi makannya buah aja sih. Buah. Ya. Kalau malam ya, karena malam tuh biasanya kalau kita makan malam tambah gemuk, cepet gemuk. Apalagi kalau jam 3 pagi makannya kayak bener. Jam 3 pagi makan nggak tidur lagi sampai pagi. Kalau gue tidur lagi. Tidur lagi. Gue bisa makan sambil tidur setengah sadar abis tidur. Gimana Kak? Makan sambil ini? Aneh lah pokoknya gue. Selalu itu setiap malam jam 3 pagi kebangun nyari apa? Keluar kayak ngantuk-ngantuk nyari buka kulkas tuh. Makan ya, cari makanan ya, cemilan.
Paginya olahraga? Enggak. Kalau olahraga sore. Sore. Karena aku bangunnya sih, aku bangunnya paling pagi jam 10. Oh, jam 10. A day in my life with Afghan nih, diceritain a day in my life-nya sahabatkompas.com. Nah, itu kalau ke Afghan lari sore gitu, berarti maksudnya ada olahraga lain enggak sih saat lari gitu? Ah, gua olahraganya nge-gym aja sih. Oh, nge-gym. Oke. Iya. Sama ya itu treadmill udah. That's it. 3 kali seminggu cukup. Yeah. Iya kali seminggu ya cukup ya. Yang penting Afgan bisa sehat dan bisa prima ya, tampil di prima di konser nanti 1 Juli 2023. Kita doain bareng-bareng sahabatkompas.com karena you. udah pada nggak sabar nih mau nonton Afgan lagi. Wow, dan banyak banget tuh tadi udah di spill banyak banget nih sahabatkompas.com. Nah, Afgan di konser nanti ada nggak sih kayak kolaps bareng orang, ada surprise kecil gitu Kak Afgan yang bakal hadir penyanyi lain gitu? Adalah pastinya. Ada, oke. Aku nggak bisa sebutin penyanyi siapa, cuman ini adalah penyanyi yang pernah mengeluarkan karya bersama bareng Kak Afgan. Wow, banyak ya, banyak banget, termasuk penyanyi Korea juga. Enggak. Oh iya, jangan. Ini beberapa tahu. Ada beberapa penyanyi yang pernah berkolaborasi sama aku. Oke. Aku tahu tapi aku di situ. Terus ada satu maestro Indonesia yang akan bermain piano di situ. Oh, bermain piano udah tahu ya. Terus, itu clue-nya itu main piano. Iya, aku akan duet secara virtual kali ya. Okay. Sama virtual enggak sih berarti? Iya, ini idola aku yang udah tidak ada. Jadi wow. Aku belum pernah ketemu sama orangnya. Tapi aku suka sekali sama lagu-lagunya dan aku pengen bisa ada kolaborasi lah dengan suaranya beliau. Dalam bentuk monokrom gitu ya, kayak monokrom. Apa sih yang viral kemarin tuh? Hologram. Hah? Hologram? Monokrom lagi. Kalau hologram monokrom. Sorry guys. Gak hologram juga, cuman ya kita lagi gojlok lah idenya mau kayak gimana. Iya, itu juga lagi rame tuh hologram gitu. Kemarin kan Linkin Park mau bikin hologramnya si Chester. Iya, yeah. Gitu-gitu kan. Terus si mic-nya enggak keren sih. Kenapa? Katanya serem kata dia. Oh. It's so creepy kata dia. Padahal kayaknya bakal keren sih. Iya sih. Tapi Afgan, pesan untuk para fans nih yang nungguin Afgan konser tanggal 1 Juli 2023. Jangan lupa apa gitu, bawa apa gitu. Mungkin apa ya pesannya? Ya jangan lupa datang aja sih, jangan lupa beli yang belum punya tiketnya, beli tiketnya sekarang. Iya, iya. Nah, tiketnya ada di tiket.com, langsung beli aja online. Dan kita bakal bersenang-senang, betul. Bakal bergalau bersama, bakal joget-joget bersama nanti tanggal 1 di tenis indoor. Sampai ketemu semua. Tenis indoor 1 Juli 2023. Sampai ketemu bareng Kak Afgan. Oke, sahabatkompas.com, gue Mario dan ini Afgan. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Thank you, Dadah. Mario. Thank you so much, Kak Afgan.